Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dari channel ini, di mana saya mau menyatakan jangan pernah menyerah mengejar kesuksesan, karena kesuksesan itu memang layak untuk dikejar dan layak didapatkan bagi mereka yang pantang menyerah. Sebelum lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dimana kita tidak boleh gampang menyerah untuk mengejar kesuksesan, karena kesuksesan memang layak didapatkan bagi mereka yang pantang menyerah. Seringkali kita berbincang-bincang dan membincangkan mengenai kesuksesan, dan banyak juga orang yang sukses karena perjuangan berat yang dia alami. Tapi juga banyak juga orang yang iri hati ketika melihat dirimu bisa sukses. Dimana mengejar kesuksesan tidak segampang kita bicara. Semuanya butuh proses, butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang besar. Dimana ketika kita mengejar kesuksesan, ada pun orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, membuat kita loyo, supaya kita tidak bersemangat dalam mengejar kesuksesan. Tapi kali ini saya menegaskan, jangan pernah menyerah mengejar kesuksesan. Apapun yang terjadi, karena percayalah, jalan pasti akan selalu ada. Kesuksesan pasti bisa dan dapat kamu capai. Tentunya untuk mengejar kesuksesan, Kamu dan kamu harus keluar dari zona nyaman. Biasanya orang sukses dia keluar dari zona nyaman, dan orang sukses dia akan memilih sosialisasi yang tepat. Orang sukses tidak akan membiarkan dirinya terlalu lama bersama orang-orang yang pola pikirnya itu gagal, bersama orang-orang yang pola pikirnya itu hanya dalam keterpurukan. Dan orang sukses tidak suka berlama-lama bersama orang-orang pecundang, dimana orang-orang pecundang tentunya dia selamanya akan menjadi orang-orang gagal. Maka dari itu, orang-orang sukses tidak mau terlalu berlama-lama bersama orang-orang pecundang. Dan orang sukses dia selalu fokus dengan apa yang dia kerjakan saat ini dan untuk masa depan. Sempat juga ada yang berpendapat, kesuksesan bukan dikejar dengan kerja keras, tapi kesuksesan dapat diraih dengan kerja cerdas. Seringkali banyak orang dia susah payah kerja keras, tapi dia tidak bisa menjadi orang sukses, gak bisa menjadi orang yang berhasil, gak bisa jadi orang kaya. Tapi ternyata orang-orang yang kerja cerdas malah mereka bisa dan dapat menjadi orang sukses. Jadi kesuksesan itu sebenarnya tidak diraih dari kerja keras, tapi kesuksesan dapat diraih dari kerja cerdas. Dimana banyak orang yang mengeluh dan capek untuk mengejar kesuksesan, apalagi kalau mereka
dapat kata-kata orang lain, orang-orang sekitar, entah tetangga, entah teman, yang seakan-akan mengejek dia, seakan-akan menjatuhkan dia, langsung semangatnya itu drop. Jadi dia menjadi loyo, loyo untuk kejar kesuksesan. Tapi jangan pernah engkau termakan oleh ucapan orang lain, entah tetangga, entah teman-teman. Fokuslah dengan apa yang engkau kejar. Fokuslah dengan apa yang ingin engkau capai. Karena mereka nanti akan melihat kesuksesanmu, akan melihat kedudukanmu di atas mereka. Kamu akan melihat engkau bisa sukses, keuanganmu naik, 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 dan selalu bertambah. Tapi orang-orang yang mengejekmu, mengolok-olok kamu, dia stuck, dia gak bisa kemana-mana, dia hanya di zona nyaman. Keuangannya gak terlalu bertambah. Sedangkan kamu, keuangan kamu selalu bertambah pesat. Semakin bulan, semakin bulan, semakin bulan, semakin bertambah. Semakin tahun, semakin tahun, semakin tahun, semakin bertambah. Maka dari itu, jangan pernah menyerah jadi orang sukses. Karena orang sukses itu gak gampang. Ingin sukses tidak segampang bicara. Semuanya butuh proses dan perjuangan. Semua kemampuan dikerahkan untuk mencapai titik kesuksesan. Di mana orang-orang sukses, mereka juga melakukan pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi. Orang-orang sukses pun, mereka adalah orang-orang tangguh, yang mentalnya adalah mental pemenang, bukan pecundang, bukan orang lemah. Tapi mental orang-orang sukses adalah mental-mental orang pemenang. Di mana kesuksesan ini sangat didamba-dambakan. Maka dari itu, bersama-sama dengan channel ini, kalian klik suka dan bagikan, dan jangan lupa untuk subscribe untuk menambah wawasan kamu dan mendorong kamu menuju kesuksesan kamu. Dan selalu ikuti langkah channel ini supaya kamu mendapat hikmat dari channel ini. Saya ucapkan juga terima kasih karena kalian sudah mau membuka video ini dan menonton video ini sampai habis. Pesan saya, jangan lupa dan jangan menyerah. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Jangan menyerah untuk mengejar kesuksesan Anda pribadi.